Wah. Gayanya, coy. Udah confident dia, guys. Parah ini Amir nih. Sempat-sempatnya dia sembang dengan kawan dia waktu menyanyi, cuy. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Berjumpa kembali dengan React. Oke guys, apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, kemarin kita sudah reaction tentang Amir ya. Ternyata memang anak ini itu mempunyai talent yang luar biasa ya. Sebab itu memang seperti mutiara gitu ya, mutiara di dalam lautan gitu ya. Setelah ini akan digosok lagi, akan mengkilap lagi, dan pasti akan bercahaya guys ya. Dan kali ini ada salah satu video yang cukup menarik untuk kita share dengan Anda semuanya. Ini mengenai tentang Amir lagi ya. Dan ini video yang apa ya, perform Amir gitu loh. So tak perlu belinga masa lagi, langsung aja kita tengok videonya seperti apa guys ya. Ini untuk pertama kali kita tengok video Abang Putra dulu guys ya. Ini aku nampak tadi, aku scroll-scroll di YouTube, ternyata kok Abang Putra menuju ke rumah Amir gitu ya, kampung halamannya. Jadi seperti apa, langsung aja kita play videonya. Bismillahirrahmanirrahim and play. Ngeri, menerusi akaun TikTok Akilah Maria telah dikongsikan satu video yang memaparkan perjalanan Putra Muhammad bersama timnya dari ibu kota ke sekolah Amir di Great Perak. Pada awal video dapat dilihat Putra memandu kereta menuju ke Great. Setibanya di jeti, mereka semua menaiki bot yang disediakan. Setibanya di kawasan kampung, sambutan penduduk kampung dan pelajar juga cukup meriah. Seronok semua dapat bertemu coach adik Amir. Masing-masing tidak melepaskan peluang untuk bergambar dengan Putra. Yang paling gembira tentulah Amir. Ya benar ya. Oke guys, ternyata Abang Putra ini datang jauh-jauh dari KL ke kampung halamannya Amir ya. Kalau kita lihat sedutan itu ekstrim banget gitu ya. Dengan perjalanan yang pacuan 4 roda, dengan jalan yang berlumpur ya, namanya di pedalaman ya. Dari Greek Yogyakarta itu masih masuk ke dalam gitu ya. Jadi pengorbanan yang cukup luar biasa. Mungkin ini adalah surprise juga untuk warga di sana dan juga Amir tentunya guys ya. Lanjut kita play videonya. Nah ini gerik banget, gerik. Wah, ada gajah guys. Naik bu. Abang Putra semangat nih, backpacker guys ya. Lihat nih jalannya masih tanah merah. Abang Putra, udah nyampe nih. Banyak sambutan. Wah, asri banget, ada sungai. Wah, serono nih guys. Kalau aku di sini betah seminggu pun betah aku, cuy. Mendalami ya, kehidupan orang asli ya. Wah, semua menyambut tuh. Lihat keretanya aja sampai gitu guys ya. Abang Putra, widih, semangat nih. Oke guys, cukup singkat aja ya video daripada Selebriti Media, link ada di description guys ya. Tapi tidak berhenti di situ guys, ini kita akan lihat keseruan Abang Putra dan juga Amir di kampung halamannya seperti apa guys. Langsung aja kita play videonya guys ya. Ya, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. Bismillahirrahmanirrahim and play. Artis lain sound check Amir Putra. Apa ini guys ya? Main balon ya. Suka banget aku tengok gelagat Amir nih. Wis. Woi. Rumba gimana guys, joget kayak gitu. Oh ini Abang Putra, woi ini seronok banget. Nampak ada Abang Amir juga di sini ya. Abang Putra pun layan juga guys ya di sana ya. Menarik ini.
Waktu orang-orang section, dia orang ini main-main pula kan ya. Jadi mungkin ada persembahan atau macam mana guys ya. Lanjut aja kita play lagi videonya. Next. Oke, ini salah satu video Amir warm up suara sebelum show dengan abang-abangnya ya. Ini show di mana guys? Lanjut kita play, tengok. Amir buka. Oh, ini abangnya cuy. Oh, itu juga abangnya ya. Selawat. Wabila di Rasulillah. Lupa dia. Lucu dia ni, lihat ni gelagatnya. Bismillah. Ini abangnya. Oke. Aku kalau lihat Amir nih guys, tak henti-henti aku pengen apa ya, gelak gitu loh. Lucu banget dia ini. Jadi tersentuh guys bila lihat nih ini gelagat mukanya ya. Oke, di situ ada abangnya. Dan kemarin waktu main film itu ya, cerita pendek itu, ternyata yang menjadi Amir besar itu ialah abangnya. Kan bener guys ya. Terima kasih yang udah memberikan informasi juga guys. Next, kita tengok ada apa lagi nih. Program bersama orang asli di pos Kemar. Kemar ini apalah, adalah kampung Amir atau gimana guys ya? Coba komen di bawah guys. Lanjut kita play. Wah, dia buat persembahan coy. Eksplorasi Kemarian tahun 2023 ya, Kemarian. Widih, pede banget dia guys. Woi, bersalaman. Lihat nih, pede banget udah dia. Datang ke panggung aja udah steady bro. Dan widih, mantap banget nih. Wah, gayanya coy. Udah confident dia guys. Kalau aku lihat nih ya, percaya diri gitu ya. Relax. Ini lagu apa ya? Lagu Eksis gak ya dinyanyikan ya? Wih, lihat mukanya gue confident gila nih. Oke guys, tengok nih. Juga support Palestine ya, menggunakan selendang ini yang berlogo Palestine lah intinya guys ya. Jadi sama-sama kita doakan bersama untuk warga Palestine di sana, semoga sentiasa kuat dan tabah menghadapi dugaan ini guys ya. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk para saudara-saudara muslim kita di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyatu Solihah Al-Fatihah. Oke, next guys, kita tengok ya. Oh, ibu Amir Sisi eksplorasi Kemarian. Oke, ternyata nyanyi ibu ya. Ya, kalau lagu ini lagu berhantu cuy. Ini lagu ini juga apa ya, boleh dikatakan celah lidah Amir aja guys lagu ini ya. Sebab kalau dia bawa ini buka mulut aja udah sedap cuy. Lanjut kita play ya, bismillah. Wih, di gayanya guys. Ini mantap bener ini. Udah rasa confident gitu. Mungkin ini di kampungnya juga. Jadi beliau biasa kan, teman-temannya banyak di situ gitu. Mungkin yang nonton juga banyak kali ya. Jadi sama-sama kita layan guys. Pakai tanjak, wih, stylish guys. Enak banget suara. Amir. Penuh perasaan banget guys ya. Oke guys, kalau di sini kita nampak Amir ini lebih rileks ya. Dan ini adalah suatu persembahan, jadi dia tidak usah apa guys ya,
Dengan hati, kayak di konsert The Chosen One kemarin ya. Kalau di konsert The Chosen One kemarin tuh beliau meresapi gitu ya, meresapi, menghayati. Jadi nampak muka beliau bahwa lagu ini seperti ini gitu. Tapi kalau di sini dia lebih enjoy guys, seperti konser pada umumnya lah ya. Jadi tidak usah menampilkan muka yang ekspresinya itu tidak usah mendalami gitu ya. Jadi ini seperti layaknya konser guys. Mantap, lanjut. Lebih enjoy. Sambil ketawa-ketawa ya, senyum-senyum gitu guys. Sambil ketawa cuy. Ringan aja diambil. Tetap enak. Wih, tingginya dapat. Lebih enjoy dia guys, lebih enjoy. Tapi tidak lari juga ya. Apa ya, dia punya nada tetap stabil gitu guys ya. Walaupun konser, konser yang dimana dia lebih enjoy, boleh senyum-senyum, sengih-sengih. Mungkin kawan-kawan dia di bawah ikut kan. Jadi mantap ini. Nah lihat nih. Wah. Muka dia itu loh guys, kalau tengok ini mah. Wih deh. Wih, bersalaman dengan fans. Ramai banget yang nonton ya. Wih deh, mbak artis cuy ya. Wih, bersalaman. Oke, ini kemerian di mana? Apakah kampung asli Amir atau gimana guys? Komen di bawah ya. Oh. Oh dia tuh masuknya pun pas ya. Si. Ini keren banget. Keren banget guys. Sebab ini apa ya, dia masuk pada nada itu juga pas loh. Padahal kita aja kalau karaoke nak masuk itu kadang-kadang kan terlewat gitu kan ya, di nadanya itu terlewat, kadang ke kecepatan kita masuknya. Ini enggak loh, udah ngam loh. Berarti dia memang sudah menjiwai, sudah karakter beliau untuk apa di bidang musik ini udah ngam banget gitu loh guys ya. Mantap ya. Kan pas kan masuknya. Damailah engkau di sana. Ini ibunya ke guys. Oh iya, ini mungkin ibunya sedih cuy. Masya Allah. Hadiah dari anakmu ibu. Ini yang jadi terenyuh ini guys ya, terharu ya. Dia masih boleh jeling-jeling ya. Peluk. Oh iya, ibunya ini guys ya. Wah, bangga banget dong pastinya ya. Bangga banget mempunyai anak Amir ini ya. Lihat nih. Woi, mana nih? Kemana nih? Lawak lucu ya. Lucu Amir nih memang gelagatnya guys. Jadi ternyata ini ibunya hadir ya dan dipeluk. Jadi ini terharu, bangga lah pastinya ya, sebab mempunyai anak yang berbakat seperti Amir guys ya.
dan sudah mengharumkan nama kampung halamannya juga ya. Sebab ya kalau Amir ini sudah berada di industri musik, positif lah ya, orang akan fokus juga ataupun akan expose kampung halaman Amir ini. Jadi tahniah untuk Amir sekali lagi, dan tahniah juga ibu, para cikgu juga yang sudah mengajarkan Amir, luar biasa, respect ya. Next kita tengok ada apa lagi. Unuk sembang dengan kawan masa show. Waduh, ini kacau ini ya. Sempat-sempatnya dia sembang gitu loh sama kawannya. Mungkin ini yang di bawah ini guys ya, semua itu adalah kawan-kawan sekolahnya atau gimana guys ya. Oke, lanjut aja kita play lagu apa ini. Bismillah and play. Wah, Abang Putra cuy ya. Abang Putra. Ternyata ada konser di sana gitu ya, Abang Putra datang. Lagu enak banget. Wih, nadanya ngamuk. Disapa. Semua menjerit coy. Oh enak banget ini. Amboy, amboy, wedi. Wih, memang kalau nyanyi Melayu ini Amir memang gampang banget ya. Sorry guys, gampang ini adalah mudah ya kalau Indonesia, sorry. Mudah banget gitu loh guys kalau menyanyikan lagu Melayu ini ya. Oh iya, itu sembang guys, sembang dengan kawan dia nih. Parah ini Amir nih. Sempat-sempatnya dia sembang dengan kawan dia waktu menyanyi cuy. Mantap. Nah, sembang dengan kawan dia nih. Kacau nih Amir nih. Waktu konser dengan Mawi kemarin ya. Aduh, aduh, ramai betul yang nonton ini cuy. Tantan kelah balam boy-boy ini ya. Ana siapa? Sembang lagi dengan kawan dia cuy. Kacau Amir ini ya. Ana siapa? Woi, joget. Amir namanya budak-budak guys, dia masih ini ya, ada kawannya di depannya, ya udah sembang dulu gitu ya, layan, lantak lah nak nyanyi itu guys ya. Cukup menarik guys ya, cukup menarik sekali. Jadi ini adalah salah satu penghormatan juga bagi Abang Putra ya guys, sudah menyempatkan hadir di saat ada konser ataupun apa tadi ya guys ya, kemarian gitu ya, kemarian di kampung kemarian gitu guys ya. Jadi kalau kalian lebih tahu silahkan komen di bawah guys ya. Sebab aku pun pernah sih sampai Gerik, saya lalu aja ya dari Kelantan sampailah ke Gerik Perak, dan akhirnya aku menuju ke Perak guys waktu itu. Jadi saya tidak masuk ke pedalaman, cuma saya pernah berhenti di danau itu guys. Namanya apa aku lupa guys, danau tersebut. Itu danaunya cukup cantik banget, dan pengen banget sih naik boot itu ya, yang katanya boleh disewa dan bermalam di boot. Jadi itu mantap banget guys. Nih aku pakai baju Perak nih Amir ya. Aku sokong Perak, aku sokong kamu Mer. Semoga Amir semakin berjaya dan semakin sukses, dan para produser ini pasti sudah banyak banget ya yang membuat lagu untuk Amir. Jadi tahniah sekali lagi, dan jangan lupa Amir ya, selalu bahagiakan orang tuamu ya, yaitu ibu, ayah, abang Amir ya, dan juga cikgu Amir yang selama ini mendidik Amir dan menjadi Amir yang sukses seperti ini ya. Jadi semoga
Amir berjaya lah pokoknya. Intinya sukses sedunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk reaction kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan komen terbaik Anda. Dan jika suka lah bagikan like. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jika suka lagi bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.